Hai teman-teman mancing, apa kabar kalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat supaya kita bisa mancing lagi dan mancing terus. Nah, pagi ini tepat pukul 8 ya teman-teman ya. Saya berada di Pantai Semawang ini. Di sebelah sini teman. Semawang perbatasan antara Semawang dan Pantai Ulamagung ya teman-teman ya. Di sini saya akan mencoba casting pinggiran masih dengan umpan soplur dan rangkaian Carolina rig ya teman-teman. Ini udah siang sih, airnya ini sudah naik. Ini posisi airnya mando teman-teman. Mando itu dia nggak mau surut-surut sekali dan nggak mau naik teman-teman. Jadi airnya segini teman-teman. Tadi sebenarnya saya mau pakai kayak teman-teman, tapi lihat keadaan lautnya, lihat teman-teman di tengah itu, lihat ombaknya tinggi sekali. Jadinya saya memutuskan untuk pinggiran teman-teman ya, pinggiran santai seperti ini ya. Kita coba-coba cast aja di sini teman-teman, siapa tahu ada sambaran ya kan. Ya semoga ada sambaran teman-teman. Oke teman-teman, kita coba cast teman-teman ya. Let's go. Woo. Cast pertama. Dulu baru saya pertama-pertama mancing di sini teman-teman. Ini saya biasanya dapat banyak teman-teman di sini. Gak tahu makin hari-hari makin ke depan di sini ikannya udah jarang sekali. Apa karena gimana ya teman-teman ya? Kalau orang baru-baru belajar mancing tuh pasti dikasih banyak teman-teman. Tapi setelah lama ya dikasih banyak juga, banyak boncos. Ya, di sini spotnya berlamun ya teman-teman ya, jadinya gampang nyangkut seperti ini teman-teman. Tapi nyangkutnya jarang putus teman-teman, karena ini yang nyangkutnya di lamun teman-teman. Kita tarik aja nanti daunnya putus deh. Strike teman-teman. Strike teman-teman. Lumayan nih tapi nyangkut ya. Lumayan nih tapi nyangkut ya teman-teman. Aduh. Ikan paling pinter nih. Tuh. Kan? Nyangkut dia tadi, teman-teman. Kamu itu nyangkut-nyangkut. Dapat satu ya, teman-teman ya. Saya segini, teman-teman. Kalau ikan sang segini
pintar sekali dia, teman-teman. Dia langsung masuk ke lamun-lamun ya. Dia masuk ke lamun-lamun dia. Apa namanya? Gesek-gesek mulutnya, teman-teman, di pasir. Kita coba lagi, teman-teman. Semoga ada samaran lagi, teman-teman, karena ini sudah siang sekali. Strike lagi, teman-teman. Strike, teman-teman. Kita jangan kasih ampun ya. Strike. Wah, lumayan nih. Nah, strike, teman-teman. Lumayan. Lagi, teman-teman. Ya, teman-teman. Saya serata ya, teman-teman ya. Saya serata segini. Ikan lagi makan nih, teman-teman. Air lagi naik. Kita masukkan ikan ke jaring dulu. Nah, teman-teman, karena sepi sambaran, saya ganti warna soplurnya ya, teman-teman. Saya coba casting di pasir-pasirnya, siapa tahu ada baby-baby GT, teman-teman ya. Strike, teman-teman, strike. Strike, teman-teman. Strike, teman-teman, strike. Strike. Woo. Strike, strike, teman-teman. Gede sekali, teman-teman. Tukar-tukarnya. Lihat size-nya. Oke, ini teman-teman. Lihat size-nya. Kita rilis ya, teman-teman, karena bukan target. Kita coba lagi, teman-teman ya.
Strike teman-teman, strike. Lumayan nih. Wah, strike teman-teman. Strike teman-teman. Lumayan nih. Karena apa nih? Sangsi teman-teman. Lihat size-nya. Mau dia makan umpan warna pink teman-teman ya. Ya. Sangsi teman-teman, lihat size-nya teman-teman. Ya, kita masukkan ke jaring dulu teman-teman. Ya. Kita lanjut ya teman-teman nih, pakai soplur warna pink ini. Ternyata sangsit juga mau makan soplur warna pink ini teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah teman-teman, karena air sudah tinggi sekali, saya memutuskan untuk pulang aja teman-teman ya. Jadi segini dulu trip kita hari ini. Dukung terus channel saya dengan terus menonton videonya, dan jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Ya, segitu dulu, sampai jumpa. Let's go. Just so like a stranger, so far.